Sampai udah mau habis minumnya. Hai guys, ini dia bumbu-bumbu sebelah indomie gorengnya. Dari semuanya ini tinggal gini-gini, udah dikasih penyedap rasa, gula, garam dan lainnya. Dan kencurnya enggak banyak-banyak ini. Oke. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Menu kita kali ini aku mau cobain menunya Mamang Rafael Tan mie goreng seblak, dan tadi udah ada cuplikannya bumbu-bumbunya yang udah ayu ulek-ulek. Jadi sini udah ayu tambahin sama telur mata sapi yang setengah matang, ada juga yang matang-matang sih. Karena ada yang suka, orang yang nggak suka setengah matang, kak geli kak lihat yang setengah matang. Jadinya ayu buat yang agak matang-matangan dikit lah. Dan ada kerupuknya, juga ada taburan rawitnya. Di sini ayu minumnya air jeruk nipis karena ayu masih sariawan. Tapi nggak apa-apa, makan yang pedes-pedes. Kalau nggak pedes nggak bisa makan guys. Jadi langsung aja kita makan. Sebelum makan seperti biasa kita berdoa dulu. Doa mulai, bismillahirrahmanirrahim. Tara, nggak bisa pakai pipet. Saya mau cobain si mie nya dulu guys. Bismillah. Thank you.
ini 4 bungkus loh guys, 4 bungkus mie ayam, mie ayam mie goreng. Sariawan jadi bawaannya bawa apa minum terus. Sampai udah mau habis minumnya. Sariawan ini ampun. Thank you.
Sudah. Assalamualaikum.